Kembali Anda menyaksikan Jawa Tengah. Ratusan atlet anak dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti turnamen panahan di Kabupaten Kebumen. Selain sebagai ajang saling bertukar pengalaman, turnamen panahan ini bertujuan untuk menjaring bibit-bibit unggul atlet panahan. Lepas. Bertempat di lapangan sekolah calon tamtama TNI AD Komplek Benteng Van der Wijk Gombong Kebumen, para pemanah cilik beradu kebolehan dalam Bupati Kebumen Open Archery Tournament 2018. Berasal dari berbagai daerah di Indonesia, ratusan atlet ini mengikuti 9 kategori lomba panahan yang dipertandingkan. Selain mengejar prestasi, para atlet ini melatih mengolah tenaga fisik, kesabaran, konsentrasi, dan fokus. Selain itu, olahraga ini juga merupakan olahraga yang disunahkan oleh Nabi Muhammad yang kini banyak diminati. Saya tertarik buat ikut soalnya manfaatnya itu banyak banget. Salah satunya itu mati fisik itu pasti ya. Terus juga bisa mengatur fokus juga konsentrasi. Para atlet sangat antusias dalam mengikuti turnamen ini. Selain untuk mengasah keterampilan, ajang ini digunakan untuk saling bertukar pengalaman dan menjaring bibit-bibit unggul atlet panahan. Memupuk lagi, mencari bibit-bibit unggul dalam olahraga panahan. Peserta banyak, alhamdulillah dari Jawa Timur, Jawa Barat, ada juga dari Sulawesi, dari Palembang juga ada, dari Jakarta, dan beberapa provinsi di Indonesia dan kota-kota besar Indonesia. Jadi tingkatnya ini sebenarnya kita lokal tapi ternyata setara dengan nasional. Digelar kedua kalinya, Bupati Kebumen Open Archery Tournament 2018 diikuti sebanyak 472 peserta. Kawasan objek wisata Benteng Van der Wijk dipilih sebagai tempat turnamen untuk mensinergikan antara olahraga dan pariwisata. Widodo Setiawan melaporkan untuk NET.